Ibunda almarhumah Dr. Risma bersama pengacara dan dari tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI melapor ke SPKT Polda Jawa Tengah. Beliau mengadukan permasalahan anaknya atau almarhumah kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini diterima oleh KSPKT Polda Jawa Tengah dan saat ini kami sedang menerima pengaduan tersebut. Dan tentunya nanti pengaduan tersebut akan dilakukan analisa dan akan dirapatkan, didiskusikan oleh satuan fungsi yang ada di SPKT tentang hasil laporan tersebut. Nanti perkembangannya, ini sedang berproses, nanti perkembangannya kita informasikan lebih lanjut. Karena ini sedang berproses.